Pemirsa, Lesti Kejora akhirnya mencabut laporan tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap dirinya. Pihak Rizky dan Lesti sepakat damai menyelesaikan kasus KDRT. Lesti Kejora tiba di Polres Jakarta Selatan Kamis sore untuk mencabut laporan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Tidak hanya mencabut laporan, kedatangan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan bersepakat untuk damai dengan suaminya yang ditahan polisi. Kesepakatan damai tersebut tertuang dalam surat yang ditunjukkan kuasa hukum Bilar di hadapan wartawan. Kita juga sudah mengadakan perdamaian dengan pelapor, yakni Lesti, istri dari Rizky Bilar, dan keduanya sudah membuat perdamaian. Dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan. Kuasa hukum Rizky Bilar mengaku akan diadakan restoratif justice terhadap perkara antara pelapor dengan terlapor, dengan alasan kedua belah pihak telah berdamai dan sepakat menjalin hubungan lebih baik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.